Kenyataan Presiden FAM Tunku Ismail Sultan Ibrahim membabitkan akaun FAM ternyata mengejutkan ramai pihak. Ditambah dengan ketidaksediaan Gomez menerima jawatan Ketua Jurulatih Negara sebelum permintaan membabitkan jumlah pembayaran gaji seolah-olah membawa maksud. FAM perlu cari alternatif lain yang lebih relevan. Jalil melihat FAM memiliki cabang lain yang sesuai dengan situasi semasa kewangan badan induk itu. Dalam keadaan sekarang, amat wajar sebab kita lihat berdasarkan apa yang telah diperkatakan oleh TMJ, FM tidak mempunyai wang yang banyak. So kalau dalam keadaan demikian, adalah paling wajar pada saya Tan Cheng Ho mengambil alih tugas sebagai sementara sebagai pasukan jurulatih kebangsaan. Kredibiliti Cheng Ho bukan calang-calang. Malah pengendali ini juga dilabelkan selaku individu penting di sebalik tabir yang turut membantu kejayaan negara di Sukan C 2009 selain turut membawa Malaysia muncul juara dalam saingan Piala AFF 2010. Tak salah kalau kita letak Tan Cheng Ho terus menjadi ketua jurulatih kemasan. Kenapa? Ya, dia kalau kita lihat di antara calon jurulatih tempatan yang mendapat perhatian TMJ, Tan Cheng Ho, dan dia seorang coach yang pada saya muda dan mempunyai falsafah bola sepak yang menarik seperti apa yang ditunjukkan di Kedah.